Oke teman-teman semuanya, langsung saja kita cek jaring yang sudah kita pasang kemarin. Semoga saja kita dapat banyak, amin. Langsung saja aku masuk ke dalam sungai ini teman-teman. Di sini aku sudah melihat adanya ikan yang nyangkut di jaring kita. Salah satunya adalah ikan betok. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut. Ternyata di sungai ini banyak sekali ikan betoknya teman-teman. Tapi sayangnya kita tidak mendapatkan ikan lele lembat. Biasanya di sungai sawah seperti ini banyak sekali ikan lele lembatnya. Bukannya mendapatkan ikan lele, di sini kita malah mendapatkan satu ekor ular. Wah, tidak mantap ini teman-teman. Sepertinya ular ini masih hidup. Ularnya dalam keadaan yang sangat lemas. Jadi langsung saja aku lepaskan ular dari jaring ikan ini. Wah, ularnya lumayan panjang dan warnanya cantik sekali. Ada yang tahu nggak nama ular ini? Bagi kalian yang tahu nama ular ini, silahkan tulis di kolom komentar. Karena sekarang ularnya sudah kita lepaskan, langsung saja aku buang ularnya ke dalam semak-semak itu, teman-teman.